kena gaya kayu. Oh, gambar, gambar tu. Di sini. Dia kena gaya kayu. Siapa nak langgar? District ke? Tengok ni. Ah, dia bengkok sikit dia baru nampak. Right. 360. Sampai dekat pulau tu dulu eh. Sampai sana. Kalau dia bagi apa sekarang. 1 2 3 blok. Dia beri pisau untuk. Ha. Satu, dua, tiga. Lambai je, lambai je. Dia memang ada video. Bravo. Okay. Alright, Sam pun ada ni Sam. Siapa yang duduk dekat memang dapat. Alright. Eh Sam, hang tak dia. Hang bukan dua orang, tiga orang oh. Takut balik dua. Pergi sana undo. Tak, tak ya. Cepat sikit. Mana usuk? Usuk mana tengah ambuh? Cukup 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 belakang depan tu naik belakang. Terbalik. Berapa pas? Baris kan? Nice. Okay, cikgu ni nama dia apa dia? Rafting ataupun apa kita dalam seluruh apa dia? Sakit lah kan? Baik, saya nak beritahu dekat atas tadi apa tujuan rafting? Berkumpul untuk apa? Yang pertama? Agak gambar boleh lima lah. Okey, yang kedua? Bagi taklimat, bagi briefing, short briefing lagi. Apa dia yang paling utama? Okey, boleh tukar orang. Boleh tukar orang. Contoh orang belakang, nak ke depan ataupun depan ke belakang pun boleh, tak ada masalah. Baik, selain itu, biasanya rafting dibuat tak recording. Banyak main tau. Okay ni, kita tak belajar. Haa, pecah je macam ni kat tangan. Masuk. Angkat tinggi sikit kan. Ke depan. Haa, tu. Woi, aku dah masuk dah, woi. Dia masuk, semua dapat ni. Woi. Kumpul. Dia kena gaya kayu. Gambar tu. Di sini. Dia kena gaya kayu. Gambar bukan saja-saja bagi kat dekat ni. Kepala. Okey. Video kau ni? Dah, dia memang video. Gambar lah kat dia. Dua. Okay. Satu, dua, tiga. Alright. Okay, jalan. Tak apa. Apa kan? Siapa yang nak langgar? District ke? Tengok ni. Dia bengkok dia sikit. Dia baru nampak. Right. Okay. 360. Sampai dekat pulau tu dulu eh. Sampai sana. Kalau dia bagi apa sekarang. 1 2 3 blok. Dia beri pisau untuk. Balik ke pantai.
Kaisu. Ya dah.